Oke, di video kali ini saya akan menelusuri desa Jingah atau kelurahan Jingah lah. Kalau dulu namanya masih Jingah ya. Nah, saya masuk dari atas dari kantor kelurahannya, guys. Ini jelo banget lah, karena nggak pakai penahan kameranya. Jadi kalian bisa merasakan jalannya seperti kepala saya ngangguk-ngangguk. Iya, jauh banget lah. Ini jembatan lah. Jingah ini lumayan panjang lah. Di sini ada banyak agama tuh. Ada Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, Islam. Empat agama. Di sebelah kiri ada balai besar, masih ada ya. Balai besar Hindu Kaharingan. Nenek saya asli orang Jingah ya. Cuman nggak tinggal di Jingah lagi. Dulu ada rumah di Jingah. Entah mungkin dijual atau apa. Sekarang nenek saya tinggal di kilometer 30. Bahasa nenek saya itu Dusun Malang, guys. Ini saya mau menuju pelabuhan. Nah, ini pelabuhannya legend banget dah. Dulu kita kalau mau ke TW ya, menyeberang dari pelabuhan ini, dari sini, dari Jingah, ikut taksi ya, dari Trinsing naik taksi ya kan. Naik taksi habis itu singgah, baru nyebrang ke Muara TW, ke pasarnya. Rame banget dah zaman dulu. Yang saya masih ingat tuh taksinya almarhum Busran, Sayuti, siapa lagi ya, lupa. Itu legend banget dah taksi-taksi itu. Naik taksi dulu, singgah di Jingah, baru nyebrang lagi naik klotok ke Muara TW nya Dan di sini pasar dulu tuh, pasar Jingah di sini. Daerah sini udah pindah sekarang ke tempat yang baru. Nah, di sini saya mau menerbangkan drone memantau. Panjang banget. Kalau di ujung sana mayoritas Islam, Bakumpai. Rumah ranting masih ada juga di daerah Jingah itu, rumah rantingnya. Jingah ini besar sampai si ujung sana, no. Masih masuk kelurahan Jingah. Kalau dulu kan Jingah itu masuk di sini saja, desa Jingah. Dia penampakannya sana jembatan Panguliban, karena berdekatan dengan kelurahan Jambu atau desa Jambu. Ini dia pelabuhan di mana ya? Oh, sana pelabuhan, guys. Ramai banget lah zaman dulu. Kalau mau ke pasar kan naik taksi dulu ke Jingah, baru nyebrang naik klotok. Lebih irit di ongkos katanya. Itu saya masih bocil ya. Motor pada jarang.
kalau mau naik motor yang ojek ya. Tuh pemakaman yang itu tuh sebelah kanan. Pelabuhan. Kalau mau ke Maratewi tinggal nyebrang aja dah. Itu rumah lanting banyak juga ya. Dia Jinga. Desa Jinga, kampung Jinga. Kalau itu tuh dekat pelabuhan tadi ada rental PS, PS2 ya. Zaman kami masih sekolah dulu tuh suka membolos lah pas hari Jumat atau upacara ke situ sama kawan-kawan. Sambil hari Jumat kan orang pada senam ya, kami malah senam, jadi main PS dulu. Pas udah selesai senam baru balik ke sekolah ya. Apapun lah, jangan ditiru ya. Ini cukup besar lah Jinga. Udah cocok jadi kecamatan dah. No, besar sampai sono. Belum lagi yang di luarannya. Kampung sosial, kampung sosial. Desa sosial masuk kelurahan Jinga karena penduduknya belum mencukupi dah. Jadi masih nebeng di kelurahan Jinga. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Make it last forever. Stop in time.